Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa kabar kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera andanya. Video kali ini untuk badminton racket yang pernah saya unboxing atau buka kotak, yaitu racket YYONEX Arsabe Light 15i dengan satu lagi Nano Ray Light 18i. So baru kali ini ada kesempatan untuk kita cuba dan rasa dia punya kelebihan lah pada raket ni. Okay, yang pertama raket ni adalah Arsabe Light 15i. Dia punya bahagian kepala, dia punya head tu ada berat sikit. So, raket ini sesuai untuk bermain bergu ataupun double lah. Ya, sesuai untuk double dan sesuai untuk yang baru bermula untuk main badminton dan sekadar untuk keluar-keluar keringat. Nah, ini sesuailah, sebab apa yang saya bilang sesuai sebab harga dia dua-dua raket ini harga bawah RM 100. So kira mampu pakailah raket ni. Dan Arsabe Light 15i Ionex ni sesuai untuk bergu, dan kita cuba yang satu lagi tu, yaitu Nano Ray 18i Ionex Nano Ray Light. Ini dia Nano Ray Light 18i. Nah, ini sebenarnya kedua-dua raket ini sesuai untuk para pemula atau baru mau bermain badminton atau suka-suka main badminton atau just for fun, just for exercise. Nah, ini kedua-dua raket ini sesuai lah, sama ada yang veteran macam kami ini, orang lama ataupun yang bawa 18, sesuailah raket ni. Dan untuk yang amatur pun sesuai, untuk yang pro-pro tu tidak sesuailah. Ini dia Nano Ray Light 18i. Yang Nano Ray Light Ionex ni dia ringan daripada yang tadi tu, yang Arsabe. Dan dia ini sesuai untuk bermain perseorangan ataupun single. Untuk yang kanak-kanak bawah 18, 15, ini sesuailah. Untuk yang veteran sesuailah ini. Tapi dia tidak sesuailah untuk double sebab dia ada ringan kan. So itu saja perkongsian video kali ini untuk badminton racket, yaitu Nano Ray dan Arsabe Light. Terima kasih untuk like, comment, share dan subscribe. Terima kasih juga sudah menonton. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Salam mesra daripada saya, Samsul. Wassalam.